Nikita Mirzani dan Billy Saputra kompak bocorkan rahasia Hotman Paris. Hotman sebut Nikita berbahaya. Selain dikenal sebagai pengacara kondang, Hotman Paris juga kerap dikelilingi oleh wanita cantik. Beberapa artis wanita yang menjadi bintang tamu di acaranya bahkan sempat kena rayuan dan pujian dari ayah tiga anak itu, tak terkecuali Nikita Mirzani. Hotman Paris memang memuji habis-habisan kecantikan Nikita, apalagi ibu tiga anak itu baru saja melakukan operasi di Korea Selatan. Namun ternyata Nikita malah membocorkan rahasia Hotman Paris ke publik. Bilangnya sudah tobat. Kemarin WhatsApp gue bilang, "Nikita, tahun baru kemana? Ikut abang yuk ke Bali," cetus Nikita Mirzani. Melihat dirinya digoda oleh Nikita Mirzani, Hotman Paris hanya tertawa. Ia pun menyebut mantan istri di Pola TV itu sebagai salah satu wanita yang berbahaya. Inilah wanita berbahaya. Kalau merayu wanita seperti ini, jangan SMS atau WA, biar nggak ada bukti. Aku sebenarnya mau sama dia, tapi takut ada rahasia yang dibongkar, ungkap Hotman Paris. Tak disangka, ternyata pengakuan Nikita Mirzani dibenarkan oleh Billy Saputra. Billy yang saat itu tengah berada di Bali mengaku mendengar Nikita menjawab telepon dari Hotman Paris. Pas Bang Hotman nelpon, "Mami Nikita, saya tahu. Waktu itu kami kan sama-sama lagi di Bali," balas Billy Saputra. "Jangan bilang," tegas Hotman Paris. "Lah, mukanya merah," canda Billy Saputra sembari menunjuk wajah sang pengacara. Syok. Itulah guys, kekompakan Nikita Mirzani dan Billy Saputra membongkar rahasia Hotman Paris. Tapi apakah itu benar atau sekedar guyonan? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like, subscribe, dan share pada teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton.